Kuwi bakule ngopo to kuwi? Ya yes, mergo aku seneng karo molet tak boronge kabeh kene atuku ning kene. Kene 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 kene. Kene kene. Aku njaluk dhuwit e, Bun. Kene jeneng. Taruh sini dulu, tak dongake di dongake Habib dulu. Taruh sini semuanya. Sini 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 sini, yang bolos sini sini. Ditaruh saja, dilihat, enggak usah dibeli, biarin saja. Ya Pak, jangan tok. Sik, tak takon siji-siji gitu ya. Iki punya siapa? Pira? 200, Gus. 200. Oh, teman batine. Ini pira? Ya 200. Lho, isine beda regane pada. Iki sing nduk wis ini lho. Jeleknya pedagang ini lho. Makanya kenapa Nabi mengatakan apa Pak? Tempat yang paling baik itu adalah masjid, tempat yang paling buruk adalah pasar. Karena wong pasar oke goroi, apalagi jilbabnya kuning. Makanya masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, masuk pasar nggak ada sholat tahiyatul pasar. Karena di pasar tuh banyak bohongnya Kiai. Coba orang beli buah di parsel yang luar bagus dalamnya bosok. Iki isine beda regane pada. Dosa. Loh, sodako beli-beli. Anda jangan mengajari kiai. Akadnya harus jelas. Dagangan ora payu dituku, mbahasan dituku bodoni. Gini apa mboten? Neraka kuadrat. Yo lari kayu tak rabi lah wis tua. Kan inyo ngerakolu. Coba tanya, jujur ini berapa? 100.000. Cilik titik temen ya. Satu berapa bu? 1.000. Ada gak 100? Nah, si ngapusi meneh kan? Ngapusi. Ngapusi. Di depan Habib lo ngapusi. Nah. Sewu? 10. Ya ora. Kalau 1.000 itu enggak ada 100.000, enggak ada 10. Lah. Ah, sekarang mundur lagi 50. Wis bohong maning. Wis. Tak kae 100 mesake kae. Wis. Dibagi. Bunjung, ini pira? 100. Ya. Ini berapa? Tenan 200. Kowe mulih ra iso ngaceng ngapusi. Dibagi sana. Berapa? Iki pira? Nah, iki 100. 100, senang. Apa? Banyak apa? Kalian berdua enggak jadi tak beli kan kamu bohong. Sana dibagi. Sana Mbak, sana. Hey, kamu sana, yang merah sana. Hey. Kono.